Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi. Hari ni buat review juga. Kita buat review je. Review yang simple-simple. Kita buat review kekacang dengan buah-buahan kering. Dalam botol, bukan dalam tin eh. Dalam botol. Yang ni pun sama. Saya suka pergi MP. Saya beli ni. Ni memang selalu juga beli. Kecuali sebab tak dapat nak masuk kan. Yang ni saya beli yang dia ada dua. Dia ada yang yang kacang-kacang campur dengan yang apa ya, biji labu, bunga matahari. Yang ni saya ambil yang jenis yang kedua lah. Yang ini dalam ni dia ada, sekejap saya tuangkan dalam pinggan apa yang ada. Dia banyak macam-macam. Yang penting saya suka ni. Ni kalau dekat sini mesti orang lain mesti kenal. Yang ni macam biji nangka ni. Yang ni sini panggil Brazil. Brazil nak kacang, kacang Brazil lah. Tak tahulah kenapa nama dia orang kata kacang Brazil. Mungkin berasal daripada sana kot. Yang ini hazelnut. Yang ni biasalah. Ni hazelnut. Yang ini apa tadi dah lupa dah. Apa walnut? Walnut. Dia macam bunga ni lah. Macam orang kata kalau sekali tengok dia macam ni. Ni sedap ni. Lepas tu kismis dia ada. Apa lagi dia ada campur. Macam-macam pula ni. Korma. Ni apa ni? Apricot. Yang ni apricot kering. Yang ni sebab tu dia tulis kat sini. Dia tulis apa ya? Mana dah? Mana dah tenggelam ni? Kacang-kacang dengan apa ya? Buah-buahan. Buah-buahan kering. Dia bukan buah-buahan yang ada juga buah-buahan yang apa ya? Dia macam ni. Kata ni kalau kita nak makan macam ni pun boleh. Nak ubur apa ya? Kalau kita suka yang makan. Hayat apa ya? Oat. Oat. Kita masak, kita campurlah ni. Kalau berminat lah, kalau suka makan oat, campurlah buah-buah macam ni. Buah kering ada, kacang-kacang. Kata menarik lah, campur kata buah-buah. Yang ni saya dah cuba. Tapi memang dah selalu makan lah ni. Nak buat review. Harga dia tak mahal. RM40 je. RM40 je. Tak tahulah sebab dia kan, dia kan buah import kan. Mana ada kat sini yang Brazil ni saya suka. Dulu kalau beli dalam macam apa ya, makanan sarapan pagi ni ada. Selalu makan ni dulu dah habis. Okey, saya nak mula dulu. Saya doa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya suka yang ni. Sekali tengok macam biji nangka. Kalau orang Melayu kita panggil kan macam biji nangka. Tapi sebenarnya bukan biji nangka. Okey, saya nak cuba. Ni kalau kata budak-budak pun dia nak makan makan apa ni pun. Tak, dia sedap. Dia lemak. Dia sangat je kan. Dia tak manis. Tapi dia lemak. Yang ni pula yang ada juga tapi yang tu tak ada. Saya nak ni. Apa nama ni? Dah tadi apa dah lupa dah ni. Hazelnut ke walnut? Ni walnut. Dia pahit sikit. Dia punya kulit ni. Ni pun sama. Tu tak ada apa rasa. Rasa dia macam apa yang kita cakap tu yang macam kita makan kan kita beli. Tapi dia lemak. Kulit dia je lah. Dia pahit. Yang ni sedap. Macam badam pun ada. Tapi saya tak beli badam. Dah lalu kan. Yang ni kalau kita makan coklat kan. Ni ada. Ni hazelnut. Tapi ada juga saya tak beli. Apa yang kacang tu? Macadamia. Dia salah sebut. Ni dia sampai serupa tapi dia lain. Yang ni hazelnut. Tak. Kismis dia besar-besar. Kismis dia dia ada juga kismis macam-macam lah kat kedai tu. Ada banyak. Ni sedap. Yang ni apa? Apa nama tadi? Apricot. Okay, nanti saya nak buat cuma ke kacang. Minggu ni, minggu saya nak buat makan kacang semua. Ni saya dah cuba kurma. Yang ni kekacang. Minggu ni minggu kita makan kekacang pula. Tak. Nanti boleh tengok TV. Kita makannya sikit-sikit. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, bye-bye. Sambung makan. Sedap ni.